ada Om Ditori Box, tapi punya aku ini cuma sampelnya aja. Kalau kalian beli, isinya bakalan lebih lengkap dan dapat box juga. Isinya ada banyak banget, sekitar 150 pieces kalau nggak salah. Isinya yang pertama ada washi sample, aku dapat yang tema daisy flower, berbahan washi tape, ukuran 35 dikali 5 cm, harganya cuma 4 ribuan aja. Selanjutnya ada washi sample lagi, ini yang tema American vintage. Berbahan washi tape juga, ukuran 35 dikali 5 cm dan harganya 4 ribuan juga. Washi sample ini estetik dan unik banget untuk menghias catatan atau jurnal kalian. Selanjutnya ada kotak yang dihias sama ownernya, benar-benar estetik. Ini isinya washi tape. Ini dia washi tape-nya, lucu banget motifnya. Cocok banget buat kalian yang suka koleksi washi tape gitu, soalnya ini tuh bener-bener lucu, terus unik juga. Jadi di dalam kotak washi tape tadi, aku dapat beberapa kancing baju gitu. Kancing-kancing ini bisa dipakai untuk hiasan jurnal kalian. Next ada stiker set, jadi langsung aja aku buka. Di dalamnya ada berbagai macam stiker, ada yang berbentuk daun maple dan lainnya. Pokoknya ini tuh estetik banget sih. Selanjutnya ada vintage washi tape sample. Jadi ini tuh sample washi tape, ada 4 motif. Ada 3 motif yang berukuran besar dan ada 1 yang berukuran kecil. Motifnya cantik-cantik banget. Selanjutnya ada kayak stem gitu. Isinya ada banyak banget dan pastinya estetik banget sih. Selanjutnya ada stiker set. Jadi ini terdiri dari berbagai macam stiker. Suka banget sama petakan stikernya, kayak beda aja gitu dari yang lain. Jadi di sini tuh ada stiker yang berbahan transparan sama ada yang matte. Isi stikernya lumayan banyak. Selanjutnya ada beberapa stiker sama ada stem atau tiket gitu kayak prangko. Stikernya ada yang berbahan transparan dan juga yang matte. Jadi tempat stikernya ini ada kayak beberapa pocket gitu, jadi bisa ditaruh lagi. Ini dia stiker dan beberapa tiketnya gitu. Aku kurang tahu sih nama pastinya ini tuh apa. Nah, barang terakhir adalah jurnal paper bundle. Isinya yang pertama ada dot sticker. Ini berguna banget sih buat nempelin sesuatu di kertas atau dinding juga bisa.
Next ada dolis paper. Ini isinya ada banyak banget sih, tapi dia masih nempel gitu. Kalian bisa lepasin satu persatu. Kertas ini tuh sering banget dipakai untuk ngejurnal karena dia benar-benar estetik, cocok banget untuk hiasan jurnal. Selanjutnya ada dot sticker lagi, terdiri dari berbagai warna. Selanjutnya ada kertas daur ulang, ini permukaannya kasar gitu. Kertas ini tuh tadinya tuh dikeringin, makanya bentukannya jadi kayak gini. Terus ada beberapa stiker juga, ini bahannya matte glossy gitu, udah waterproof dan udah di die-cut. Cara pakainya gampang banget, kalian tinggal kupas aja stikernya dan tinggal ditempel. Selanjutnya ada metallic paper, ini kayaknya terbuat dari benang gitu deh. Permukaannya halus, terus transparan, jadi kelihatan gitu seratnya. Selanjutnya ada dictionary paper, ini warna coklat. Kertas ini juga sering banget sih dipakai untuk ngejurnal. Terus ada kertas kalkir, pasti sebagian dari kalian udah gak asing lagi sama kertas ini. Selanjutnya ada kertas novel. Nah, kalau ini vintage paper, ini super estetik sih. Ada kertas motif juga, pokoknya bagus banget. Ini ada motif lainnya juga. Yang terakhir ada vintage paper lagi, warna coklat. Jadi guys, ini dia isi dari jurnal paper bundle. Semua produk dari @heyjurnal_kit estetik banget. Langsung aja kepoin Instagram dan juga Shopee-nya. Nanti link-nya bakalan aku taruh di description box. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!